Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Mayadi. Kesempatan kali ini kita akan coba bongkar dua bal. Jadi dua bal ini sebenarnya bukan bal kode yang berbeda, tapi ini disebut bal gandeng. Bal gandeng yang berarti kita beli satu dapat dua. Tentu harganya agak lebih tinggi dibandingkan harga pada umumnya. Oke, ini jadi bal gandeng ini dia yang satu ini dia katanya si grade A. Tapi kita nggak tahu karena kita nggak datang langsung. Ini katanya grade A, sedangkan ini grade B atau ransel, katanya si bal ransel. Untuk segi ukuran, dia yang bal ransel ini dia lebih besar ya. Kalau untuk segi ukuran kita lihat langsung nih, dia lebih besar dibandingkan yang grade A atau ladies bag. Oke, untuk mempersingkat waktu kita coba langsung bongkar kira-kira kode balnya ini apa. Kita singkirin dulu ya, kita coba bongkar yang ladies bag-nya terlebih dahulu. Ini dia kode balnya, dia kode bal dari spesial ya, kodenya tulisannya spesial yang ladies bag-nya. Kalau untuk ransel ya, sama ya, dari spesial juga. Untuk harganya, jadi kita dapat harga di angka 14 juta rupiah. Langsung aja kita coba bongkar dulu yang grade A-nya, kira-kira dapat apa aja. Nanti baru kita bongkar yang grade B-nya langsung ya. Sini. Apa ya? Ini ala Dior ya. Kita dapat ala Dior. Keren sih kalau untuk kulitnya dia lumayan banyak. Ini apa ya? Brandnya belum ketahuan yang mahal-mahalnya ini, dia belum ketahuan. Ini ada ransel gue. Kayaknya sih ini campur sama ransel juga ya. Tapi untuk lebih jelasnya nanti kita tagin aja ke atas. Langsung aja kita bongkar yang bal grade B-nya. Dia lebih padat dibandingkan yang grade A ya. Lebih padat, lebih besar juga nih ukurannya. Oke, ini dia grade B-nya ya. Tapi kayaknya sini berbeda sama SM ya. Kalau SM dia kan satu bal itu emang full ransel, tapi kalau ini kayaknya sih campur sama kayak kanvas-kanvas. Ladies bag-nya juga ada. Nanti kita coba angkat aja, kira-kira dapat apa aja. Oke, ini udah kita taikin ya dari atas ke bawah, dan ini bal grade B-nya. Sebenarnya gak ada grade A, grade B, ini semua grade B semua. Jujur kalau saya pribadi agak kecewa ya, karena emang kemarin salesnya bilang satunya grade A, ternyata dua-duanya itu grade B semua. Bahkan mungkin ya bisa dibilang hampir 50% marupak semua, kain semua tuh ya. Ini grade B-nya aja begini kan. Grade A-nya juga sama aja.
teman-teman semua dan sama semua ya. Sama semua ini ya. Kayaknya buat balik modal atau mendekati modal itu susah banget. Karena apa ya, jonggolnya paling cuman kayak korun aja, kulit juga hanya beberapa, enggak lebih dari 10 biji ya. Yang jelas untuk bal kali ini yang katanya grade A sama grade B, bal apa namanya gandeng, ternyata di luar ekspektasi kita, hampir semuanya itu kain, hampir semuanya juga kanvas. Ditambah lagi banyak kayak tas laptop, barang-barang yang rusak, ini grade B-nya hampir banyak juga, ini kain semua ya, enggak ada kulit. Dan ini enggak full ransel ya teman-teman semua. Ini enggak full ransel, tapi ada ladies bag-nya, tapi ladies bag-nya juga ladies bag kanvas. Sedangkan kalau untuk grade A-nya yang katanya grade A, ternyata juga dia mix sama ransel dan kanvasnya itu hampir 80%. Kalau ini yang grade B-nya ini enggak ada sama sekali kulit. Oke, itu aja buat teman-teman semua, semoga bisa jadi referensi buat yang mau ngambil bal ini. Mudah-mudahan bisa dipikirin dulu lah ya, apalagi kalau kita nggak bisa datang langsung ya, siap-siap aja kayak gini. Oke, sekian dari saya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanvas semua ini ya, nggak ada kulitnya yang grade-nya, yang grade-nya 80% kanvas semua. Buat balik modal agak susah. Terima kasih.